Jajaran Polsek Lengkong Resor Sukabumi melaksanakan giat pemantauan dan pengamanan Pilkades serentak, salah satunya yang dilaksanakan di Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, pada hari Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Sebanyak 11 TPS sudah disiapkan. Adapun jumlah hak pilih yang ada di Desa Cilangkap sebanyak 5.059 orang. Nampak dua kandidat calon kepala desa nomor urut 1 Mista dan nomor urut 2 Suhendi sudah nampak hadir di lokasi tempat pemungutan suara dilaksanakan. Kapolsek Lengkong Ajun Komisaris Polisi Acep Sujana menyampaikan harapannya agar proses pemungutan suara Pilkades Cilangkap bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar, kata Kapolsek. Dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.